Ayo, Dek Purwanto, siap disunat. Iya, Pak Dokter. Mengapa semua menangis? Biasalah. Padahal ku selalu tersenyum. Biasalah. Usap air matamu. Ya. Aku tak ingin ada kesedihan. Oh my God. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol meyah. Meyah. Teman-teman, pagi ini siswa terkaya di dunia yang bernama Purwanto akan disunat. Dan Wowo mau ke sana. Tapi Wowo mau beli kado dulu. Loh, itu kok kayak Komarucil? Iya, itu Komarucil. Ngapain ya dia diam aja di tepi danau? Baiknya Wowo samperin ah. Kok kayak sedih gitu ya? Cil, Ucil, kamu teh kenapa atuh? Kok di sini? Kamu Wo. Wo, hari ini kan Purwanto disunat. Seandainya bapakku masih hidup, aku pasti juga udah disunat. Iya, Cil, yang sabar ya. Cil, Wowo teh kepo. Waktu bapak kamu masih hidup, kehidupan keluarga kamu gimana sih? Aku ceritakan sedikit ya, Wo. Iya, Cil, Wowo dan teman-teman di rumah teh kepo. Bapakku bekerja di salah satu pabrik di kota ini, Wo. Beliau berangkat pagi dan pulangnya sore. Aku paling suka menunggu bapakku pulang, Wo. Karena selain dia selamat sampai rumah, bapakku itu suka banget membawakan oleh-oleh kesukaanku. Bapakku adalah pahlawan buat aku, Wo. Karena dia bertanggung jawab kepada keluarga, melindungi dan menyayangi, serta menafkahi. Waktu bapakku masih hidup, kehidupan keluarga kami serba berkecukupan, Wo. Makan bareng, tertawa bareng, dan yang lebih asik lagi, Wo, setiap minggu keluarga kami selalu pergi rekreasi. Pokoknya, kehidupan keluarga kami sangat bahagia seperti keluarga kalian, Wo. Wah, menyenangkan sekali ya, Cil. Iya, Wo, bahagia banget. Dan satu lagi yang buat aku kangen sama bapak. Setiap malam sebelum aku tidur, bapak selalu menasihati aku dan membacakan dongeng buat aku sampai aku tertidur. Wah, bapak kamu luar biasa ya, Cil. Maaf ya, Cil. Wowo teh kepo. Bapak kamu bisa meninggalnya kenapa? Begini, Wo, ceritanya. Sore itu, seperti biasa, aku menunggu bapakku pulang. Tapi sore itu, bahkan sampai maghrib, bapakku juga belum pulang, Wo. Perasaanku merasa nggak enak. Dan tiba-tiba ibuku mendapat telepon dari rumah sakit yang mengabarkan kalau bapakku kecelakaan ditabrak dari belakang. Hatiku sangat hancur, Wo, sampai aku melihat dan mendengar ada sirine ambulan datang ke rumahku. Mobil ambulan itu membawa jenazah bapakku, Wo. Rasanya sedih banget. Itulah terakhir kali aku bisa melihat wajah bapakku yang merupakan pahlawan bagi keluargaku.
Sejak Bapak meninggal, kehidupan kami berubah banget, Wo. Ibu harus berjualan pecel dan aku selalu membantunya. Sampai akhirnya Purwanto memberikan julukan ke aku sebagai siswa termiskin 2020. Itulah sebabnya, Wo, aku kelak pengen jadi orang sukses agar keluargaku bisa berkecukupan seperti waktu Bapak masih hidup. Ayo, Cil, kamu harus semangat. Semoga kamu jadi orang sukses. Iya, Wo, aku akan semangat. Nah, itu baru Komaru, Cil. Yaudah yuk, Cil, sekarang ke rumah Purwanto. Nanti acara sunatnya kita telat. Tapi aku belum beli kado, Wo. Wowo juga belum kok, Cil. Yuk, kita pergi ke toko kado. Kamu mau ngado apa, Cil? Yang sederhana aja, Wo. Semoga Purwanto nggak menghina ya. Purwanto, Purwanto, sahabat lu cenut. Kalian sudah datang ya ternyata rakyat-rakyatku. Ayo semua, perlihatkan kado-kado kalian. Ini pur kadoku, isinya makanan kesukaanmu. Makasih Agus, sebagai siswa terpintar, aku percaya. Ini kadoku pur. Makasih Aminah, sebagai siswa teralim, aku percaya. Nah, ini pur kado Wowo, isinya teh bola basket, biar kamu tinggi. Makasih Wowo, sebagai siswa indigo, aku percaya. Ini kado kupur, isinya koin emas, soalnya kamu kan suka emas, aku nabung untuk beliin kamu. Maaf Komaru Cil, sebagai siswa termiskin, aku gak percaya padamu. Ya udah, aku buka ya, Pur. Nah, bener kan, Pur? Emas. Wah, makasih, Cil. Sebagai gantinya, kamu boleh makan dan nambah satu kali. Teman-teman, di sunat itu apa sih? Aku kok nggak tahu. Sunat itu, aduh, dipotong. Oh, dipotong. Terus yang dipotong apanya ya? Oh no. Yang dipotong itu Aminah. Apa? Aduh, Angry Bird. Angry Bird, kenapa sih harus dipotong? Kan tinggal mainkan aja gamenya. Bukan itu maksudnya Aminah. Aduh, udah lupakan aja. Teman-teman, kalian makan dulu ya. Aku mau siap-siap untuk disunat. Oh no. Aduh, orang kaya kok makannya mie. Aminah, ayo makan. Ih, gak mau, gak suka gelai. Ingat ya teman-teman, yang boleh nambah cuma Komaru Cil satu kali. 5 minutes later. Wah, itu kayaknya Pak Dokternya datang. Purwanto? Purwanto, mana ya anaknya? Wah, benar teman-teman, itu Pak Dokternya. Ayo kita cegah. Pak dokter, berhenti dulu, Pak. Berhenti, Pak. Please, Pak, berhenti. Oh, no. Ada apa ini? Kok rame-rame? Pak dokter, Purwanto kan sombong, suka menghina orang, dan pelit. Boleh nggak, Pak, kami prank Purwanto lewat Bapak? Caranya bagaimana, Dek? Wah, Pak dokter mau. Begini, Pak, caranya. Dengerin Wowo ya. Oh, begitu. Terus.
Terus-terus. Wah, seru juga ya. Gitu Pak Dokter rencananya. Pak Dokter mau kan biar Purwanto teh kapok. Baiklah, Pak Dokter siap membantu. Siapa Wo? Kok rame-rame? Ini loh Pur, Pak Dokternya udah datang. Orang tuamu mana Dek? Kok sendirian? Orang tuaku kerja Pak Dokter. Aku disuruh sunat sendirian. Terus pembayarannya nanti ditransfer. Dan cicilan 12 kali. Iya kan Pak Dokter? Baiklah, kalau udah siap, ayo kita laksanakan. Pak Dokter, disunat sakit gak sih? Aku kok deg-degan. Di zaman modern ini, sunat gak sakit Dek. Soalnya alatnya canggih-canggih. Aduh Gusti, kalian pada nangis kenapa sih? Aku kan mau disunat, dasar lebay. Bismillahirrahmanirrahim, semoga enggak sakit. Geli Pak Dokter, jangan pegang itu, geli. Kamu dengar apa, Wo? Geli Pak Dokter. Purwanto bilang katanya teh geli. Aduh, jangan gerak-gerak, Dek. Nanti jahitannya nggak rapi loh. Iya, Pak Dokter, tapi aku request modelnya yang bercabang ya, Pak Dokter. Geli. Kayaknya Purwanto nggak kesakitan ya, Wo. Aku jadi lega, soalnya minggu depan kan aku sunat. Iya, Cil, nggak sakit, malah ketawa. Jangan sentuh aku, Pak Dokter. Geli. Nah, ini jahitan terakhir. Sudah selesai deh. Alhamdulillah, ternyata sunat itu nggak sakit ya. 2 hours later. Pur, jujur ya, disunat itu sakit nggak sih? Soalnya minggu depan kan aku disunat. Nggak sakit lah, Cil. Kayak digigit semut, apalagi alatnya modern. Nggak sakit kok nih kalau mau lihat. Oh no. Oh mau lihat? Aku juga lihat. Lihat. Loh, Purwanto, kok Angry Birdmu nggak ada, hilang? Masa sih, Wo? Iya, Pur, nggak ada loh. Nggak ada apa-apanya, hilang. Ya ampun, berarti tadi Pak Dokter motongnya kebanyakan. Aduh, kalau hilang namaku Purwanto jadi Purwanti deh. Pak Dokter, pranknya sukses, Purwanto sedih. Sukses, Dek. Gimana masa depanku? Hehehe, maaf ya Dek Purwanto, tadi itu cuma prank, masih ada kok Angry Birdnya. Tadi Pak Dokter disuruh sama teman-temanmu, tuh lihat di belakangmu. Apa Pak Dokter, berarti tadi aku di prank, alhamdulillah syukurlah kalau masih ada Angry Birdnya. Takut ya Pur, Angry Birdmu hilang. Syukurin kami prank, makanya jangan nakal atuh. Lagian mana mungkin Pak Dokter salah Pur. Dasar temen lu cenut. Berhenti kalian. Aduh sakit, gak kuat lari. Ayo lagi teman-teman, lari. Itulah ceritaku teman-teman. Gimana? Seru kan? Zaman sekarang disunat itu enggak sakit loh. Jadi untuk para cowok yang nonton Wowo yang belum disunat, siapa? Hayo, jangan takut ya.
Oh ya teman-teman, jangan lupa minggu depan akan hadir episode Siswa Termiskin Disunat. Bakalan seru banget. Dan jangan lupa terus dukung Wowo ya, agar Wowo lebih semangat membuat video baru yang lebih menarik banget. Dadah, assalamualaikum. Mengibarkan benar.